Oke, hari ini kita bahas apa ya? Oh iya, pencapaian YouTuber Indonesia. Nah, kali ini saya akan menguak seperti kemarin ya, konten kreator yang sering menguak fakta-fakta atau misteri-misteri ya di lingkungan sekitar atau di alam. Nah, buat teman-teman yang pencinta misteri-misteri seperti ini ya, mungkin sudah tidak asing lagi nama channel ini. Channel ini sering melakukan live streaming di malam hari ya, teman-teman. Dan keunggulan dari buat konten-konten seperti ini ya, salah satunya ya kita tidak perlu capek ngedit-mengedit ya. Karena begitu selesai kita live streaming, kita langsung upload videonya. Namun ada beberapa plus minusnya ya. Oke, namun sebelumnya seperti biasa ya, jangan lupa support channel ini dengan cara subscribe, like, share, dan komen video-video ini. Dan support juga channel Adipati Seger ya, Adipati Seger, dengan cara subscribe dan aktifkan juga tombol notifikasi loncengnya seperti ini. Sehingga begitu ada live streaming, notifikasinya langsung muncul di channel teman-teman itu, di HP teman-teman itu ya. Apalagi kalau malam hari ya. Oke, ini sudah ada thumbnailnya ya, thumbnail custom ya, sudah menarik. Untuk dilihat dan untuk ditonton ya, meskipun ada beberapa yang tidak memiliki thumbnail custom ya, seperti ini tidak ada thumbnail customnya. Ini juga ini thumbnail otomatis yang dihasilkan dari video ya. Nah ini. Oke, mohon maaf ya teman-teman ya karena audionya terlalu ribut ini karena kita ngumpul di sini semua. Oke, lanjut ya. Nah, ini kita menuju kepada pencapaian dari channel ini ya, Adipati Segar. Nah, kita menuju kepada tampilan social blade-nya. Nah, ini social blade dari channel Adipati Segar. Sudah mengupload 584 video. Dengan jumlah subscribernya itu 42.200 subscriber. Total video views-nya itu 4 juta ya. 4.092.526 kali ditonton dan country-nya di apa ini? Denmark ya. Kalau tidak salah. Jerman kayaknya ini. Jerman ya. Tipe channelnya People dan dibuat pada tahun 2018. Oke. Selanjutnya, nah ini. Channel ini sudah mendapatkan total grade B- dengan jumlah subscriber social blade rankingnya itu 647.418. Kemudian subscriber rankingnya itu berada di urutan 482.216 ya. Dan selanjutnya untuk video views rankingnya itu berada di urutan 980.671 dan country-nya peringkatnya di bukan di Indonesia ini di Jerman ini. Seharusnya di Indonesia ya, tapi kebanyakan disetting dari luar negeri ya kalau untuk channel-channel misteri seperti ini ya. Oke, dan peringkatnya itu kalau di Jerman itu sendiri berada di peringkat 7.998 ya. Meskipun channel ini berada di Indonesia orangnya dan kontennya juga diambil dari Indonesia. Untuk people rankingnya itu berada di urutan 85.896 ya teman-teman ya. Oke. Selanjutnya, nah ini. Ini subscriber terakhir, penambahan subscriber selama 30 hari terakhir ya. Bertambah 600 subscriber dalam 30 hari terakhir, namun ini menurun 40% dari biasanya ya. Kalau kita lihat ini kurvanya ini menurun ya. Ini turun di sini. Selanjutnya ini video views-nya untuk 30 hari terakhir ya, bertambah 175.838 kali ditonton dan ini menurun 21% teman-teman ya dari 30 hari biasanya. Terlihat dari kurvanya seperti ini ada video yang minus ya, mungkin ada dihapus atau di private tidak dipublikasikan videonya sehingga berkurang video views-nya. 27.000 views berkurang ya. Selanjutnya ini estimasi pendapatan bulanannya ya. Channel ini diperkirakan minimal mendapatkan $44 sampai $703 dalam satu bulan terakhir ya. $44 kalau kita konversi ke rupiah, ini kurs rupiah ya. Kita konversi ke rupiah $44 berarti sekitar 639.000 minimal didapatkan dalam satu bulan terakhir dan maksimalnya itu $703 ya. $703 berarti sekitar berapa ini? 10 juta ya. 10.210.582. Dalam 1 bulan terakhir maksimalnya ya. Maksimal didapatkan itu 10 juta dalam 1 bulan terakhir berdasarkan versi dari situs Social Blade. Selanjutnya ini adalah estimasi pendapatan tahunannya ya. Jadi channel ini diperkirakan minimal mendapatkan $528 sampai $8.400 dalam 1 tahun terakhir. 528 dolar 528 berarti minimal itu 7,6 juta ya.
7.668.830. Minimal 7,6 juta dan maksimalnya itu dalam satu tahun itu 8.400. 8.400. Maksimalnya itu 122 juta. Berapa ini? 122.4120 rupiah ya dalam satu tahun terakhir maksimal didapatkan dari channel ini. Itu berdasarkan dari situs Social Blade. Nah, kalau kita lihat di sini ada data pencapaian hariannya ya. Jadi satu hari itu ditonton 3.000, 4.000 ini pada tanggal 7 April kemarin ya. Nah, ini 3.000, 4.000, 8.000, 2.000 dalam satu hari ya. Sehingga didapat ke rata-ratanya itu sekitar dalam satu hari itu ditonton sebanyak 5.862 kali ditonton dan estimasi pendapatannya itu diperkirakan mendapatkan 1 sampai 23 dolar dalam satu hari. Nah, ini. Kemudian nah ini untuk satu bulan terakhir ya, 175.000 dan diperkirakan mendapatkan 44 dolar sampai 703 dolar dalam satu bulan terakhir. Ini sudah saya konversi ke rupiah tadi ya. Nah, ini berdasarkan versi dari situs Social Blade. Kalau kita menuju kepada situs Nox Influencer dari channel ini, nah ini untuk total tontonannya ya. Ini sudah terbaca juga 4 juta lebih jumlah tontonannya dengan total videonya itu 584 video yang sudah diupload. Untuk penghasilan live-nya itu mendapatkan 10,24 juta. Selanjutnya nah ini nilai setiap videonya ya diperkirakan itu mendapatkan 1,02 juta ya untuk satu video dengan total video 584 video. Nah, selanjutnya ini penghasilan bulanannya ya diperkirakan channel ini mendapatkan 1,5 juta minimal ya, 1,5 juta dalam satu bulan terakhir dan maksimalnya itu mendapatkan 12,58 juta dalam satu bulan terakhir. Ini berdasarkan versi dari situs Nox Influencer. Oke. Nah, ini data-data dari situs Nox Influencer pada tanggal 22 April kemarin ya, bertambah 3.890 viewers dan estimasi pendapatannya itu 26.000 sampai 214.000 dalam satu hari itu. Oke, sekian video kali ini. Semoga bermanfaat, semoga menginspirasi buat teman-teman semua. Dan jangan lupa support Adi Peppermint dan support juga channel-channel seperti ini ya. Channel Adi Pati Seger. Semoga selalu menginspirasi buat kita semua. Saya Adi, sampai jumpa. Salam YouTuber pemula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.